Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Gali Trimulyono. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengecek HP Realme. Soalnya di video saya yang sebelumnya belum pernah itu ya mengecek HP Realme. Karena HP Realme itu datang di Indonesia mulai tahun 2019. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengecek Realme C15. Ini sangat berguna saat sobat mau COD-in HP atau membeli HP yang second. Dan sobat wajib mengecek di menu ini ya. Caranya masuk di menu manager ini ya. Terus kita pilih cek cepat. Ini cek cepat. Setelah itu kita pilih mulai cek. Caranya sangat mudah sekali, tanpa kode rahasia, tanpa tap gitu ya, langsung ada di sini. Nah, ini kita centang semua biar nanti pengecekannya otomatis. Setelah itu kita langsung mulai cek, kita tunggu dia akan screening sendiri ya dari sistem, sidik jari, nama semua. Ini kita klik mulai untuk sensor. Kali ini kan tadinya kalau berfungsi sensornya di sini ya, kalau kita nelfon kan nanti akan layarnya mati. Ini yang di titik ini akan berubah warna jadi biru. Nah, berubah, kita klik intensitas cahaya. Kalau gini kita akan cahayanya akan menurun, dan ini kata terang akan nilainya akan naik, jadi berubah normal. Semuanya normal. Wifi-nya juga. Wifi suruh aktifin wifi-nya dulu. Ini pengisi daya normal kan, harus dicolokkan nanti baru selesai. Ini kita lewati karena jauh dari stop kontak. Ini tombolnya kita klik, tapi ada yang aneh. Tombol powernya di sini. Tombol volumenya di gambar ini di sini, tapi untuk Realme C15 kan di sini. Kalau tipe Realme yang lama kan masih di sebelah sini. Normal. Cek, ini adalah jumlah sentuhnya ya, multi touch. Kalau di Realme C berapa ini? C15. Itu udah multi touch-nya agak lumayan banyak. Ini untuk mengecek pixel, nanti ada yang ada pixel atau pixelnya yang mati dia akan hitam, atau pixelnya yang mati itu juga bisa putih. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Ada 8 ya. Iya. Kamera belakang. Ya, ini kita putar suaranya, berarti normal kalau ada suaranya. Kita tes pakai mic. Tes, halo halo halo, tes. Kita tes pakai mic. Tes, halo halo halo, tes. Normal. Getarnya, ada suaranya getar ya. Semuanya normal, yang dilewatkan cuma satu, itu sebagian aja. Karena ini sudah saya juga bisa, berarti caranya sangat mudah sekali dan sangat ya, tidak ada rahasia-rahasia kode rahasia seperti dari Samsung, Sony yang dulu-dulu pernah saya buat itu ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih, jangan lupa di share, di like, dan dibagikan ke semua sosial media ya, biar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.